Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nyicil Mobil. Pada video kali ini kami akan memberikan informasi mengenai update program kredit untuk mobil Daihatsu Grand Max terbaru di bulan Mei tahun 2022 untuk wilayah Jawa Tengah. Nah, kira-kira berapakah nominal DP dan angsurannya? Nah, untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Daihatsu Grand Max Minibus. Pertama, kita mulai dari mobil Daihatsu Grand Max Minibus yang mesin 1300cc tipe paling standar, yaitu yang model face-to-face atau yang belakangnya berhadapan. Untuk mobil Daihatsu Grand Max, mobil minibus yang mesin 1300cc model standar atau face-to-face ini di wilayah Jawa Tengah pada bulan Mei tahun 2022 tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp43.985.000. DP ini masih dipotong dengan diskon sebesar Rp18.000.000, sehingga kita tinggal membayar DP sebesar Rp25.985.000. Dengan DP tersebut, kalau diambil selama 3 tahun, angsurannya adalah Rp5.799.000 dikali 36 bulan. Kemudian kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp4.767.000 dikali 48 bulan. Dan kalau diambil selama 5 tahun, angsurannya adalah Rp4.135.000 dikali 60 bulan. Dari mobil Daihatsu Grand Max model minibus mesin 1300cc yang model face to face, sekarang kita beralih ke mobil Daihatsu Grand Max minibus mesin 1300cc yang model front face atau yang menghadap ke depan semua. Untuk mobil Daihatsu Grand Max mesin 1300cc mobil minibus yang model front face di wilayah Jawa Tengah pada bulan Mei tahun 2022 tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp46.805.000. DP ini masih dipotong dengan diskon sebesar Rp18.000.000. Sehingga kita tinggal membayar DP sebesar Rp28.805.000. Dengan DP tersebut, kalau diambil selama 3 tahun, angsurannya adalah Rp5.944.000 dikali 36 bulan. Kemudian kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp4.887.000 dikali 48 bulan. Dan kalau diambil selama 5 tahun, angsurannya adalah Rp4.238.000 dikali 60 bulan. Dari mobil Daihatsu Grand Max minibus mesin 1300cc, sekarang kita naik ke tipe di atasnya. Di sini ada mobil Daihatsu Grand Max minibus mesin 1500cc. Untuk mobil Daihatsu Grand Max minibus mesin 1500cc di wilayah Jawa Tengah pada bulan Mei tahun 2022 tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp47.058.000. DP ini masih dipotong dengan diskon sebesar Rp18.000.000, sehingga kita tinggal membayar DP sebesar Rp29.058.000. Dengan DP tersebut, kalau diambil selama 3 tahun, angsurannya adalah Rp6.247.000 dikali 36 bulan. Kemudian, kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp5.136.000 dikali 48 bulan. Dan kalau diambil selama 5 tahun, angsurannya adalah Rp4.455.000 dikali 60 bulan. Nah, kalau Anda lebih tertarik dengan mobil Daihatsu Grand Max minibus yang tipe apa dan angsuran berapa tahun, silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar. Untuk info dan pertanyaan lebih lengkap mengenai stok dan juga promo lainnya, silahkan bisa menghubungi Mas Bima. Beliau adalah marketing untuk mobil Daihatsu wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Demikian video mengenai update program kredit untuk mobil Daihatsu Grand Max minibus terbaru di bulan Mei tahun 2022 untuk wilayah Jawa Tengah. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Daihatsu Grand Max minibus. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Daihatsu Grand Max minibus semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya, di sini ada channel Mobil Kulo yang akan berikan informasi terbaru mengenai review dan juga perbandingan antar tipe mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga bermanfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.